kok dia anu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Mang Sueb 86 ya. Pagi semuanya. Pagi ini kita mau goreng ikan asin ya buat pelengkap. Ini ikan asin yang jenis ikan asin rebus ya, teman-teman. Kita goreng pakai minyak sedikit aja ya. Alasannya karena kalau minyaknya terlalu banyak, nanti sisa minyaknya itu bau ikan asin, teman-teman ya. Jadi ini sengaja sedikit minyaknya. Apinya kecil aja teman-teman, terus kita bolak-balik biar enggak gosong. Terus apa menemani gorengnya? Semua bos ya, bos. Enggak sih, San. Oh, cara lahannya bisa enak itu paling nambah ya. Terus mentok kali. Ah, sepet kami dibolak-balik ya. Ya kae lah terpaksa ruang TV-ne kae lah dinggo. Udah mulai mateng yang separuh sisi ya, sebanyak matang. Ini malah nganu rumah saya. Malah wis agak layu rumah saya. Iya, ngapa ya? Wis enggak buah meneh. Ya cara deke juga wis anu wis agak cuwo juga anu lho. Kami sukanya itu ikan asinnya wis cuwo. Ya iya wis semangate wis cuwo ngono lho. Jadi gorengnya bahasa cuwo metu wis. Agak lama dikit, tapi kalau yang enggak suka crispy ya agak-agak. Oh ya bosan ya. Ya mesti terlalu lama ya. Enak banget ya ikan asin, terus kita bikin sambal gitu, udah enak banget, anasinya anget. Jambang iwak asin ini mangane nek pas pengen. Jadi dewe anu stok iki stok mentah. Pas dewe pengen digoreng. Karena langsung busuk setengah kilo. Segitu itu tadi yang saya goreng tadi itu teman-teman. Itu kalau di sini seharga 7.000 teman-teman ya. Dapat segitu. Kalau di tempat teman-teman 7.000 dapat seberapa? Ini yang ikan asin rebus yang tanpa kepala. Nah, ini udah siap ya. Anu teh iki digawe akeh judul. Yang pertama sing terong kuwi cara menumis terong. Kon menumis lah. Yo mbok kon delok judul dhewe iki gak iso nentok ning kok ning kene enak judule sing sudah mateng ini ya. Makasih teman-teman sudah menemani Mang Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.